Tetapi jangan khawatir, insya Allah di tahun ini, di akhir tahun ini, Polres Kayong Utara akan meresmikan bangunan atau meresmikan pelayanan baru berupa pelayanan SIM atau satuan penyelenggaraan administrasi SIM, ya Satpas sendiri di Kayong Utara, sehingga Sponti, Karimata, PM Pulomaya, Sukadana dan lain sebagainya, 6 kecamatan yang ada di Kayong bisa membuat SIM langsung di Sukadana, jauh lebih dekat. Tetapi kalau sudah ada di Sukadana juga jangan jadi alasan. Kami Pak di Karimata Pak, kejauhan Sukadana. Kami di Sponti kejauhan, masih jadi alasan, memang dicari-cari saja. Artinya insya Allah kami akan tingkatkan pelayanan administrasi khususnya di bidang lantas, dan tolong diimbangi dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tertib lalu lintas. Itu saja dari kami. Masih ada lagi?